Oh, belum ada kejar. Wih, mati! Anjing! Waduh! 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 Iki piye iki? Eh, ini surprise kan? Ya, masih inget gak sama saya yang di depan DS? Astagfirullah, astagfirullah. Kamu udah lupa sama saya? Di depan dia! Dia tulis, beneran. Go, 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 go! Go, anak muda, go, anak muda! Jalan, bantu, bantu, bantu! Pras, bukain pras. Itu mas keren, aku dipaksa. Pras, pencet apa itu, Pak? Buka aja. Buka aja, buka, buka. Kembali lagi di Tuah Gaming, tumang timing, teman-teman. Hari ini seperti biasa kita bermain lagi Game of Thrones. Kita bermain lagi di GTA Roleplay seperti biasa karena kemarin kita apa guys? Trending! Kita trending, makanya kita akan lanjutkan. Dan hari ini saya akan menjadi polisi dan saya sudah di dalam. Langsung aja saya akan diinterview dulu sama bapak-bapak polisi ini. Karena saya akan menjadi polisi yang baik. Paling kalau ditilang saya cuma minta 100 ribu. Oke, kita langsung ya. Halo, assalamualaikum. Halo guys. Halo. Nara, rambut kamu bagus sekali hari ini, Nara. Setiba-tiba. Cantik gak? Wow, luar biasa. Selalu begitu. Ini ngapain ini? Ini ngapain ini, Pak? Ini lagi perkenalan, lagi perkenalan. Oh, lagi perkenalan. Kita perkenalan dulu. Kamu, ya kamu itu tadi saya tanya ulang biar semua dengar. Kamu mau jadi polisi seperti apa? Saya mau jadi polisi yang sangat baik, Pak. Baik itu apa? Baiknya gimana? Oh, begini, misal kalau ada orang ketilang. Ya, paling saya minta 100 ribu. 100 ribu. Kemurahan itu. Lah kan, oh kemurahan ya. Saya paling minta 100 ribu sama rokok sebungkus. Gitu. Kalau misalnya nih, tiba-tiba anaknya Coms Hunter nih ketilang sama kamu. Kamu lepasin atau kamu tetap tahan? Oh, saya lepasin tapi begitu. Misalkan aja loh ini. Udah, pertanyaan terakhir nih sebelum kita bertugasnya. Kamu kalau memegang pistol tuh ini ingin digunakan buat apa? Buat nembak selangkah. Buat nembak penjahat kalau seandainya itu dibutuhkan. Oh gitu. Ini jawaban yang bagus ini. Duh, tapi kalau kamu kalau ngeliat saya 1 sampai 10 berapa? 1. Jujur loh dia. Dia kan Bapak jujur. Bapak jujur. Kenapa itu masalahnya tangan Bapak ada toren gitu loh. Ini ada ceritanya ini. Apa ceritanya? Boleh gak bisa diceritakan gak? Ceritanya. Acing kamu. Sabar. Kok tiba-tiba? Sabar. Sabar. Dua-duanya gak bagus nih. Batalin aja acara ini. Ojo, Pak. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Sebenarnya pertanyaan awal sama akhir tadi gak penting. Yang penting cuma akhir tadi yang rate saya 1-10 itu yang penting loh. Walaupun hati saya sakit sedikit nih. Cuman. Kamu emang jelek, Sir Matt. Alah, bagus. Loh, bukan saya yang ngomong ya, Pak ya. Udah bad mood saya. Jojo, jangan bad mood loh. Pak, sini dulu. Jangan kabur. Sini dulu. Matt, kalau gitu mungkin bisa dimulai buat apa namanya trainingnya sebentar aja. Mungkin dikasih teorinya sama dikasih contoh. Nah, ambil shieldmu, Noh. Iya. Pak, ini ada beruk nih. Kenapa sih, Pak? Iya, itu. Ini beruk nih, kenapa sih, Pak? Tiba-tiba dia keuntungan di kakinya. Lucu banget, Pak. Lucu banget loh, iki lo. Sorry. Sabar. Gemes. Keren. Santai. Dengerin Matt kasih instruksi ke kalian. Pras, keluarin pistol kamu berdua. Sip. Nih, Pak. Itu. Oh, bukan ini. Itu taser, Bang. Pistol ini harus kita gunakan sebaik mungkin karena ini berbahaya. Saya tidak akan
pakai Glock ini saya tidak akan nembak kepala anak buah saya. Hah? Emang kamu udah punya anak buah? Iya, emang kamu udah punya anak buah? Ini rambut merah? Bukan. Sorry. Tutorial pertama ini mudah banget. Kamu tinggal fokus ke titik yang mau kamu tembak. Yuk, tembakan perlahan. Wes. Sorry Pak. Monyet. Sabar. Memang biasa tembak tanpa skillnya. Itu 1 2 3 4. Nah, lihat satu. Oke, saya ya, Pak ya. Kamu tembak skillnya ya, jangan tembak kaki saya. Tembak skillnya. Kakinya, arahin kakinya. Nah. Siapa yang nyuruh tadi? Loh, tadi ada yang nyuruh lo. Siapa yang nyuruh? Oke, sekarang giliran Tiffany. Tembak. Kaki kiri belum, kaki kanan belum. Kaki kanan belum. Woi. Scan kamu ya, bisa ikut meet sama si bro itu. Aduh Pak, serius Pak, saya sama dia Pak. Senior, nggak pede Pak. Senior dia itu, tenang aja. Ini udah lanjut lah. Musuh nggak akan ngelawan kita. Ngambek lagi Pak. Sebentar. Ayo sini dulu dong. Kamu underestimate saya loh. Enggak, saya yakin. Oke. Okay. Ayo. Kamu walaupun kayak gini-gini saya juga takutin gangster-gangster loh ini. Iya. Saya tunjukin. Yakin. Oh. Kalau tidak sebelum kita memulai battle ini. Apa? Hei, Pras. Ya, Pak. Apa, Pak? Kita yel-yel dulu, Prasken. Oke. Yes, sir. Nah, ini nih struktur senamnya. Oke, saya mau kalian semua berpikir tentang chicken dance. Di atas. Yuk. Ya, enggak jadi cerita. Orang belakang saya jelek. Op, jangan ngambek dong. Alright, everyone dismiss. Yo, Pak. Bentar. Erna. Lupa lagi. Ayo, kamu masuk, aku bukain pintu. Hiu. Bentar. Ayo. Walaupun saya tampilan begini, saya senior juga loh ini. Ya Pak, saya percaya dari tadi. Saya banyak bercanda tadi. Orang saya bangga loh melihat Bapak tuh. Ya, makasih ya, saya terharu ya. Kayaan Bapak dan segala macam. Norak. Emang norak banget, ini jelek banget. Banget enggak sih? Nara ya Pak ya, bukan saya Pak. Pak, sabar dulu. Pak, kok sini. Jangan itu bos saya. Pak, jangan ngambek. Banyak mobil di jalanan. Ini dulu Pak. Masuk. Jangan. Masuk siapa namanya? Itu masuk. Iya, kita di daerah sana. Taksi online saya. Bau banget badannya Nara. Iya, di sebelahnya bau ya. Kurang ajar men. Pak, sumpah, maksud saya badannya si Nara yang bau. Kenapa sih, ya ampun. Tinggal loh, mobilnya, Pak. Jujur, respon apa sih, anjing? Ojo marah. Ngambek, marah. Pak, kalau enggak sebagai pembalut dulu, Pak. Belum ada kejar. Wih, mati, anjing. Waduh, iki piye iki? Kamu menepi dulu. Kamu di jalan yang salah loh. Kamu ini sembarangan kamu. Kamu lagi ngapain kok bisa nabrak orang? Coba. Ini mulut kamu kenapa pakai masker? Dicor ya? Ini dia lagi pilek. Ini pilek. Kok jadi saya yang nabrak? Kan jelas-jelas Sir yang nabrak saya. Tuh lihat aja. Kamu yang nabrak tadi kok. Enggak, orang Sir, emang Sir lihat. Orang tadi Sir ini nih, Sir yang pakai boxing ini nih yang nabrak kita. Kamu loh tadi. Nara, kira-kira siapa yang nabrak? Mem ya? Bukan, Mem, kok Mem begitu sih? Jangan mentang-mentang kalian polisi ya.
Kamu kamu itu yang pakai masker enggak sopan kamu. Orang udah enggak COVID, buka dulu. Dekat kamu itu. Oke. Awas nanti jatuh cinta ya sama saya. Kata siapa? Cantik juga. Oke, siapa nama kamu? Clareta. Clareta, Clareta. Ini ser siapa? Clareta. Iya. Saya aku Prasken. Surpres. Loh. Ini surprise kan. Masih ingat enggak sama saya yang di depan dia? Astagfirullah. Ya bosan astagfirullah. Masih. Kenapa ya? Coba astagfirullah. Kamu udah lupa sama saya? Kamu jangan mancing-mancing saya ya. Kamu jangan mancing-mancing saya, sudah lupa. Saya sudah melupakan itu semua. Masa kamu lupa sih, kan aku yang temenin kamu ganti baju. Demi apa sih? Iya, kan itu tertiwannya apa tertiwambi? Jadi, jadi kamu ganti baju bareng dia. Nara, ntar dulu Nara. Bukan gitu, aku bisa jelasin Nara. Nara, aku bisa. Kamu ternyata aku bukan. Sini, kamu jangan kejar dia, Kamu kan bukan bareng aku, Kenapa? Kenapa? Ini mas. Gimana? Mas, ini mas. Tan Syarot. Enggak, waktu itu. Aku jadi lagi, kamu pilih dia. Jadi kamu pilih dia. Bukannya kamu kemarin bilang mau jadiin aku istri kamu yang kedua? Kamu bilang. Kamu bilang di burger shot. Katanya mau gak jadi istri kedua saya. Gitu ya. Terus aku bilang mau. Mana ada? Diam, aku mau nyanyi. Senangnya dalam hati. Kalau beristri dua. Itu dia. Kamu bisa joget gitu? Nara. Astagfirullahaladzim, Nara. Aku gak mau lihat itu ya, Nara. Aku gak bisa. Kamu suka kan? Makanya kamu ketok-tok. Enggak, aku cuma bilang. Lihat. Astagfirullahaladzim. Itu, ya Allah, jijik banget. Sumpah. aku cuma lihat dikit doang tadi. Aku lupa. Digebukin itu. Jangan ingat masa lalu. Sir. Jangan gitu. Saya sakit hati, Sir. Santai dulu. Ini siapa sih, Sir? Aku bukan. Maksud aku tadi beda. Enggak, aku tadi mau membelai, cuman kepukul. Tolong dong. Jangan marah. Sudah ketuaan di sini saat ini. Kok pada joget? Nara. Apa? Jangan kalian butuh unit merek. Tahu ya? Kamu semua Nara. Kamu aja buka baju. Gak ada, aku cuma buka celana. Kamu katanya buka baju. Padahal dia yang ngajakin kenalan di barbershop. Tuh kan, kamu yang ngajakin kenalan. Gak ada. Udah kita tinggal aja. Ser, tinggalin aja, Ser. Aku bingung kayak gini, Ser. Sumpah, Ser. Kerja ini, Matt, respon yang kejahatan ini ya. Little soul ya, boleh ya. 5 minutes later. Nah, ini di depan ini rumahnya dibobol sama orang nih. Agak terkejut. Oh, dibobol. Okay, let's go. Maju. Okay. Kamu siapa? Nara, kamu jangan ngambek lagi, Nara. Kita bunuh orang aja. Kamu tangkap dia. Kamu pegang chaser kamu. Iya, iya. Ini dia. Itu yang berapa? Ini dia. Go ahead. Yang pacar kamu itu. Oh, itu tadi. Oh, maju. Pacar kamu tuh sana kamu tangkap. Saya ini kayak ya udah, aku tangkap. Belum ada. Aku tangkap. Sorry for back. Untuk situasi di One City. Woi. Bisa ini dia. Mobil dulu. Press. Woi. Kita pindah ke tag 5. Woi. Apa ini? Kita kejar. Oh, kamu sukanya yang penjahat-penjahat ini ya? Aku tunjukin, akan aku tampar dadanya, palanya. Jangan cabut ukuran di hari, gue tau ya. Apa emang dia? Oh gitu, kamu kan buka-buka BH? 34, B. Oh, kamu denger dulu aja deh, nanti aku jelasin. Jalan, aku fokus aja. Balik ke jalan. Ini kita lagi nangkap orang loh, kamu gak usah ngambek. Ya kamu belok kanan. Diam dulu, Nara. Matt, kamu unit apa? Ya udah, aku diam. Aku kejar aja tuh pacar kamu. Boleh, langsung intercept aja. Siapa bilang dia pacar gua? Dia tuh banjir. Ini motor ini. Udah operasi, Wey. Motor ini. Oh,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak polisi, Pak. Pak polisi itu gimana, Pak? Oke, coba top di tengah. Pas ke belok kiri. Ke jalan. Ayo, Pak. Bisa, Pak? Nah, sudah ini ketangkap di Pasifik. Biar. Yo. Yo, dia nabrak, Pak. Dia nabrak. Jahat banget, Pak, itu, Pak. Kurang ajar. Astagfirullah, kamu akan masuk neraka, kamu. Dikit lagi itu, Pak. Woi, turun kamu. Saya udah bilang sama ibu kamu. Bapak kamu RT, kan? Proceed on the hard pursuit. Gun, gun. 50. Nice, nice. Good civilian. Ayo, dua. Ayo, Pak. Kunci, Pak. Kunci, Pak. Kunci, Pak. Misi, sir. Saya boleh lewat. Kunci, Pak. Misi. Misi. Ayo, ayo, ayo. Dia turun. Mau kemana? Lari. Kamu. Tembak, Pak. Nice shot. Kejar. Itu pacar kamu enggak mau ngejar. You don't have. Itu menyerah. Maling-maling dia maling, sir. Saya menyerahkan teman saya kok, jadi saya yang ditangkap sih. Kurang ajar kamu ya. Kalian berdua ini memang enggak ada gunanya kamu itu. Ngapain kamu begitu? Saya benerin pintu, sir. Itu serem. Benerin pintu kamu lari-lari begitu. Itu saya. Bapak bener. Kamu RT tahu, saya tahu kamu. Bapak saya RT, sir, tapi udah enggak ada, sir. Bapak kamu enggak ada, maafin saya. Ibu saya juga udah enggak ada. Enggak ada. Dia duduk situ. Kamu juga Pras, bukain Pras, itu masker emak. Aku dipaksa. Pras, buka. Pencet apa itu, Pak? Bukanya. Buka aja, buka. Bukain. Itu, Pak. Buka. Bukain aja, Pak. Nih. Enggak, maskernya ya, bukan bajunya. Nah, gitu. Ini, Pras. Aduh. Kamu itu, jangan. Sumpah. Aku udah pernah bilang sama kamu waktu dalam toilet. Bentar. Nanti kan semua orang tahu dong. Nanti semua orang tahu dong. Sorry. Bisa kamu jangan. Kamu ini. Kamu kan bilang mau jadiin aku istri kedua. Kamu lupa. Duh. Kamu gak mau banget. Gak ada, Pak. Ini bohong, Pak. Kamu lupa aku yang gantiin baju kamu. Hah? Pak, itu bohong, Pak. Itu bohong, Pak. Cuma celana. Iya. Gini. Ini berhubung tempat ini agak sedikit berbahaya, mungkin ini kebetulan ada monyet, kita bawa ke Sandy Shore saja lah ya. Bawa ke SSO ya. Boleh, Pak. Kenapa kamu ngerampok? Saya tuh tadi lagi datang ke rumah, itu lagi open house gitu. Lihat baju kamu itu menggoda sekali. Oh, ini belum ada apa-apanya. Lebih open bajunya daripada house-nya. Lebih open bajunya. Ini jangan ketawa-ketawa, kamu saya polisi. Oh iya, maaf. Lagi serius. Kamu jangan. Pras, gimana pas itu? Aduh, ibu-ibu itu. Itu ibu-ibu saya sering lihat, Pak. Dia kasih sen ke kiri, beloknya ke atas. Tapi kenapa sih kok saya ditangkap sih? Saya kan tadi lagi lari-lari doang. Kamu nggak lihat itu si monyet tadi tuh? Dia mau meracuni kamu sebenarnya. Kamu nggak usah ikut-ikut dia, kamu ikut aku aja. Ya udah, habis ini ya. Gak bisa. Saya tidak akan pernah tergoda kalau begitu. Jadi janji-janji kamu palsu semuanya yang kamu ngomong di depan Burger Shot. Kamu jangan bilang gitu, ini ada rekan saya, malu saya. Oh iya, nanti kita bisik-bisik aja ya. Ya, Pak, ini masih jauh gak, Pak, kantor polisi, Pak? Saya udah gak tahan nih, Pak. Kurang lebih masih 1 kilo lagi lah. Nah, gak sabar, saya bawa ke kamar dia nih. Maksudnya ke kamar keamanan, kamar, Pak. Kamar sel ya. Oh, iya. Iya. Bapak pikirannya macam-macam, tapi kalau kamu mau bawa, boleh. Betul sih, ada kontaknya sih. Pak. Oh, jangan. Kita lagi tugas, Pak. Oh iya, saya lupa. Tolong, kita ya, harus tahan biar Pak. Wah!
bang. Jeblos. Gendong. Hah? Sini, aku. Kamu mau gendong nih, kamu coba gendong. Gak usah, Pak. Aduh, kamu aja gimana? Topik ini penjahat kamu. Itu buat buka pintunya, Sir. Pintunya nyangkut, Sir. Bawa banyak. Cewek, Pak. Iya, ini bawa palu banyak ini dia nih. Mana, Pak? Yang ini nih. Narasan tadi dulu ya. Aku akan interogasi dia dulu. Ya udah. Kamu coba lihat saya. Jangan pantat kamu kasih ke saya. Sini. Saya bantu. Nah. Kamu tuh ngapain sih bawa-bawa palu begitu? Hah? Coba saya tanya. Hah? Jawab sekarang. Hah? Cepat. Saya palu gak ada. Apa lu mau? Gua ada. Itu julukan saya itu. Ah, gitu. Kamu jangan sembarangan kamu. Itu pisau buat apa, pisau? Itu buat motong ayam. Seru gak lihat itu bawahnya ada ayam. Ayam saya? Maksudnya Iya, dia bawa ayam. Kebetulan dia juga bawa banyak ayam hidup sih. Ya, Sir, mau gak? Saya baru pulang dari kampung. Kamu jangan sogok-sogok saya pakai ayam ya. Jadi maunya sogok pakai apa? Bentar, Sena. Nanti saya jemput, saya lagi proses. Sorry, Nara. Kamu jangan coba-coba. Kamu tuh kesel ya saya sama kamu ini ya. Kamu Pak, kok galak sama tinggalin? Aku? Kamu gak, kok galak sama tinggalin, aku? Tinggalin. Saya bikin proses, saya proses juga. Iya, jangan tinggalin saya, nanti saya tergoda. Kamu kok tinggalin aku? Bukannya kamu udah janji petugas sama aku? Janji apa? Sejak kapan aku janji? Aku tuh gak pernah suka sama cewek-cewek yang nakal kayak gini ya. Dikit lah. Ya udahlah. Kamu, jangan gitu, malu aku. Saya juga malu. Okay. Keras. Iya, Pak. Keras, jadi begini, Pak. Siap. Ya. Berhubung kita... Sir, minta bendes dong, Sir. Boleh gak? Kamu yang kasih aja hukuman. Mau kamu suruh dia nyanyi, joget, apapun itu. Siap. Oke. Okay. Bebas. Sekarang, kamu coba angkat tangan. Sup. Kamu lucu juga. Bah. Turunkan tangan kamu lagi. Sekarang kamu, saya tuh sebenarnya lagi galau. Asal kamu tahu saya tuh lagi galau. Mau dinyanyiin. Coba kamu nyanyi lagu ini deh. Untungnya dunia masih berputar. Itu judulnya apa ya? Gak bisa. Tapi lagu lain gimana? Lagu lain. Lagunya galau banget. Kasih tahu, Klar. Suara emas batangan lo. Diam kamu di sebelah. Maaf. Nih kamu nih. Maaf, sir. Eh, nyanyi nih ya. Ya. Bagus sekali, keren, mantap. Belum. Iya, itu kelamaan. Belum. Sabar. Belum. Dengeran enggak? Dengar. Belum sabar. Belum sabar. Semudah itu kau ucapkan kata maaf kekasihku. Inikah cara dirimu? Ini kenapa dia akan nipu? Semua mungkin kan. Kita gak bisa bangun. Jangan nangis. Saya keinget podcast saya. Pak, gimana ini, Pak? Saya asuransi. Astaga. Mareta, kamu kenapa gak bilang kamu bisa nyanyi? Kamu tuh pinter tahu nyanyi. Kenapa kamu? Aku kesempatan buat ngomong sama kamu. Tapi kenapa kamu maling? Padahal kamu bisa ikut lomba 17-an. Udah lewat, Sir. Sudah lewat, sorry. Aku gak maling, aku tadi. Jadi, aku ingin mengeluarkan kamu dari sini sepertinya. Tapi tergantung bos-bos saya ini. Gimana, Sir? Dari menurut aku sih, yes ya. Menurut Mas Anang, gimana Mas Anang? Ya, kalau menurut aku. Kamu bisa dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa masuk kamu. Masuk dong beres. Bau dong. Kamu, siapa nama kamu? Saya mau riser. Kamu apa keahlian kamu? Saya cuma jago nyebrang. Ini masih urus aspek, kenapa dok? Kucing orang juga bisa nyebrang. Saya gak punya keahlian. Tuh, ini kirimannya pejara nih. Manusia gak berguna, perampok. Saya benerin pintu, Sir. Saya benerin pintu. Gak ada kamu benerin pintu kayak gitu.
Kasian Clareta kamu bawa-bawa kemana-mana. Itu dia punya skill loh. Tapi saya mau kasih tahu. Ini sebenarnya si Clareta tuh bosnya, Sir, yang benerin pintu, Sir. Sebenarnya itu bosnya dia, Sir. Oh, dia otaknya, Clareta. Dia otaknya. Dia otaknya. Percaya, ini, kamu percaya, dia. Kamu percaya, Sir, sama dia, Sir. Clareta, itu kamu ngapain di belakang saya nungguin-nungguin? Saya ngumpet. Jadi sebenarnya ya, Nara. Ya, Nara. Saya batuk doang kok, santai aja. Ya, enggak batuk doang. Kamu boleh saya gambar sekali enggak? Boleh, Sir. Karena saya salah, Sir. Itu dia yang saya mau dari tadi. Salah. Jadi orang yang bisa sih. Sakit, Sir. Ya, kamu tolong besok-besok jangan ikut-ikut dia. Kamu ikut. Aduh, ada Clareta lagi di sini. Hah? Saya Clareta. Sorry. Saya Clareta, saya. Yang ini Clareta. Makanya harus ngapalin dulu baru mau punya dua, gimana kamu? Ngapalin dulu ini. Nah, ngapalin dulu dong. Iya, Clareta. Masa sernya ke yang satu manggilnya Clareta, nggak mungkin dong. Kamu tuh bacot banget sih kamu. Udah punya keahlian kamu. Maaf. Tadi saya tanya kaliannya apa cuma bisa nyebrang kayak kucing. Itu sih, kamu WhatsApp siapa itu? Jangan WhatsApp dulu deh. Iya. Kamu posesif deh, Mantap. Enggak, aku bukan posesif. Kita kurang senior truk juga. Enggak apa-apa. Oh ya, udah. Pras. Sir, jadi gimana nih, Sir? Kamu benci banget kan sama yang ini kan, Pras? Duh. Karena sebenarnya suspek tapi dia bisa nyanyi loh, Sir. Kayaknya kita ceburin aja gimana, Pras? Serius, hukumannya. Saya lebih setuju itu, Sir. Nah, kamu belum. Nara, kamu ngapain bawa gitar kamu? Aduh, itu. Kamu suka kan kita lepasin aja, Pras, rata. Yuk. Yuk, Pras. Biar orang-orang gak berguna kayak dia makin berkurang. Sir. Ivani, kamu tuh penyanyi dangdut. Saya pulangnya, saya pulangnya gimana, Sir? Kan dia masih ting-ting katanya tadi. Aku Tiffany Jamila. Makhluk Tuhan yang paling seksi. Nyanyi dulu dong, makhluk Tuhan paling seksi. Lama-lama kamu agak aneh. Kita lagi kerja gini kamu bubuk gitar enggak apa-apa. Ya kamu udah beljok kan sekarang. Kamu udah beljok. Jadi panas banget tadi di dalam. Jangan gitulah. Dia iri deh. Ini lagu aku buat kamu. Sudah ada yang gantikanku. Tidur deh. Yang khawatirkanmu setiap waktu. Sir, ini suaranya lebih oke. Evelyn tuh pukul aja. Kok Evelyn lagi? Evelyn siapa? Clareta namanya. Clareta. Kamu ini gampang blunder ini. Kamu bayangin di gampang blunder kamu ya. Tuh bagus banget ini suaranya. Sama Clareta aja sana. Ayo, Samet. Enggak. Aku ikut kamu aja. Tapi kamu doang loh, Nara. Namanya enggak pernah dilupain sama si Paras ini. Dari tadi dia yang lain lupa-lupa loh dia. Tapi kamu Nara terus. Ingat dia. Tapi dia kalau udah ketemu cewek lain langsung lupa. Gak pernah begitu. Kalau aku lagi kerja, aku akan tetap fokus. Ke cewek lain. Aduh, siapa sih yang nanam pohon di sini sih? Siapa sih goblok? Ya kamu tuh jalan masih luas loh. Goblok nanam pohon di situ, goblok. Nih. Mbak, udah kok. Aku. Apa? Nara, ya? Saya tadi dengar bahasa-bahasa. Iya, aku bisa berbagai bahasa. Bentuknya Goje. Tuh. Oh, enggak apa-apa, cuma agak terkaji. Bisa, udah masuk, yo. Waduh, ini kejahatan bisa. Ini biar Matt respon ya, menurut setiap ini. Ya, coba ngecek, kusel. Flika. Duh, ini Pras ini kejahatan lumayan besar ini. Dia ngerampok aset negara ini. Ngerampok bank dia. Pras, nanti. Oh ya. Nanti kamu jangan selambangan kayak tadi ya. Jangan langsung turun-turun. Siap. Kamu terluka. Aku terlalu semangat tadi. Iya, jangan. Nanti aku yang khawatir kalau kamu terluka. Oke, terima kasih. Kita aku akan siapkan diri lebih baik lagi. Bagus. Aja dari kesalahannya. Oke. Okay. Biasanya kalau kayak gini ada sandranya nih. Kamu temenin saya, Pras. Kita negosiasi. Oke, okay, aku di mobil tunggu. Ah, ini nih yang penjatnya. Waduh. Ini kita turun. Nih, berdua sama saya. Duh, ada meme siapa lagi? Duh, tetap fokus. Duh, ya, halo. Duh, ini mana sandranya ini? Aduh. Woi. Sabar.
Yo, don't get close, don't get close. Jangan deket, jangan deket. Sir. Yaudah ya, sabar. Saya mau lihat prosesnya ini aman atau enggak nih. Enggak, kamu itu ngapain di dalam itu? Ngapain kamu maling-maling? Udahlah. Sir, sir. Ini ada saya di atas ini. Dilihat sedikit, agak ke kiri. Coba pras. Dia punya. Lu. Tiba-tiba ada di atas. Kamu enggak lihat dia tadi? Enggak lihat, enggak lihat. Pas saya lihat. Kaget. Eh, itu rambut kamu kenapa kayak gulali itu? Enak dong, sir. Bisa dicicip gak ya? Boleh, kalau mau. Kalau mau enggak? Enggak, gak suka saya, kemanisan. Jadi, mem, gak mau dia? Maksudnya jadi manis, makasih. Nama kamu siapa sih? Nama aku Kate. Ketek. Ketek. Sorry, namanya siapa? Kate. Halo. Apa? Koms pakai split apa, Kom? Suara kamu. Sandra, saya kasih ya, tenang. Sleep callable banget. Ser pras. Masa sih? Cuman bisa enggak kayak? Gitu. Ke siapa nih? Cek. Saya sih orangnya santai aja. Kamu tahu enggak? Sepertinya bisa masuk dalam dulu ya. Saya bantu waktunya dulu. Sayur apa yang bikin aku senang? Sayur apa tuh? Can you call me? Diksinya apa ya, Sir? Di sana. Ini mantap juga ini. Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Ada apa-apa. Okay. Negosiasi, negosiasi nih. Oh, negosiasi. Oke. Aku tunggu di sini. Biar aman, biar aman. Sini dulu, Sir. Kok kabur sih, Sir? Belum selesai kuisnya. Kalian nanti bilang. Jangan goda-goda saya ya. Saya ini lagi kerja. Nanti aja. Jangan lupa di foto crime scene-nya dulu ya, guys ya. Satu lagi dulu sebelum boleh. Aku mau menyebutkan di mana aku. Kamu tahu enggak arti dari bahasa Inggrisnya NAM? NAM? Itu nomor. Bukan. NUMB katanya. Apa? Can I have your number? Pras ini buat keselamatan hostess ini, kasih. Oh iya. Ini terpaksa banget loh pras ini. Nomor aku aja mem, mau. Nomor aku mau. Mau Nara, nomor dia minta nomor aku, Nara. Ih, sorry. Terus kamu mau ngasih? Normal. Kamu mau ngasih? Gitu aja. Jadi gimana nih? Katanya kerja. Nara. Iya, enggak, tapi dia minta nomor aku. Ini demi keselamatan negara prime ini loh. Oke, bisa kamu blok ya? Sorry, tanda apa? ETA 1 minute. Jadi gimana? Mau minta nomor ya? Repeat. Tadi kok dia marah-marah kayak gitu? Ajarin at, cara mencetnya. Teman-teman. Tag berapa radionya? Tag me aja, tag me. Jangan gitu dong. Kalian tuh butuh apa sih? Mau nyerahin diri ya? Kita mau clean pursuit, free passage aja. Sama kamu. Oh my god! Coba kamu ngomong di radio. Duh, ya. Saya mau oke aja. Coba kamu radio tes dulu gitu, tes gitu, bisa gak? Copy. Tes. Di, untuk ini saya ambil bantu ada radio. Bukan dulunya, bisa dulunya. Radio, bukan dulunya. Bisa bawaan radio. Udah. Mau tahan gak bisa tahan? Apa yang ditahan nih, Sir? Itu yang dibawa ete. Emosi gua ini. Gimana kalau... Ya udah, kasih ini aja. Gimana kalau kita tembak aja ini semuanya, Sir? Saya udah capek saya, Sir. Saya digoda-godain, Sir. Saya jadi kenceng ini, Sir. Nara! Gua digodain, Nara. Kita setujuin. Suka kan kamu? Asalkan... Hah? Enggak, dikit doang sih. Saya benar-benar tidak suka nih dengan perilaku kamu seperti ini. Buat apa sih? Kamu bisa kerja yang benar kan? Contoh, kamu bisa dagang pecel lele. Iya kan? Oh, Matt, kamu kenapa kamu harus begini? Check five. Hah? Ini. Gimana kalau saudara kasih kita model? Ya kamu usaha sendiri, ada bapakmu kok. Kita udah gak punya bapak. Hah? Sudah tidak ada bapak, sorry. Bapak saya udah gak ada. Saya juga gak ada ibu. Duh, aduh nasib lagi, sedih semua ini. Kalian ini kenapa sih? Jahat begini, nggak boleh begitu. Justru ini kita cari modal di dalam barusan buat buka usaha lele. Saya itu pernah jadi seperti kalian, tahu ya? Boong. Saya pernah maling juga, tapi saya tobat. Sir, ini tangan saya boleh turun gak, Sir? Enggak. Jangan turun dulu, kalau turun selesai dong permainannya. Tolong. Bye-bye. Salah. Sir, jadi gini gimana, Sir? Kamu di mobil sebelah. Woi. Right now, suspect at Route 68. Heading westbound on suspect. Kita bilang turun, kamu turun ya, baru. Oke, Sir. Siap, Sir. Susah saya, Sir, sama yang baju pink, Sir. Apa itu? Hah?
apa dia? Tanya-tanya nomor. Aduh, tapi buat keselamatan Sandra mau kita bilang apa? Saya baru kerja jadi polisi ini, saya harus saya mau juga sih. Aduh, tapi udah kamu kasih belum? Gak sempat saya kasih. Ya, kita saya jaga omongan saya seperti janji saya ke NAR. Jadi gimana bisa kamu bengkak? Really? Nggak, aku nggak ber... Turun! English. Turun! Kenain sikisnya, dia. Eh, kamu ya, saya sudah bilang sama bapak kamu ya. Saya sudah bilang sama bapak kamu ya. Sermek, siapa? Sermek. Duh, Met, nama saya Met, kok Met, Mat, Met aja dong. Apa? Kau punya amu nggak? Duh, tenang aja, Met ada banyak. Aku minta satu, aku nggak ada. Aduh, ya udah. Tenang Nara, ada aku Nara. Iya, tapi aku harus bisa lindungin kamu juga. Saling melindungi. Kita akan saling melindungi Nara. Mundur dulu. Wei. Mundur dulu. Wah, dia nembak. Jangan di sini, guys. Gak kelihatan. Wah, dia nembak, sir. Kurang ajar. Berani-beraninya dia nembak, sir. Kita atur posisi. Class 1, I think. Mana, sir, Mac? Di sini dulu. Ayo, let's go. Gimana, sorry? Semuanya kumpul. Ayo, sir, kita kejar dia, sir. Let's do this. Juga situasinya, dia yang mandu. Ya. Ya. Apa? Sabar, kita bentar lagi bakal masuk kita. Kita bakal breakin, kita bakal masuk. Asut fire. Kita mau masuk kemana ini dinding semua? Ini sini. Kita sikat ininya, suspeknya. Karena ada apa-apa. Yeah. Kita akan masuk, kita sikat suspek tadi. Pintu udah kebuka. Siap. Ada gini ya. Orang di pintu. Kalian kiri. Sebelum kita masuk semuanya. Ada baiknya kita berdoa dulu. Boleh. Agak hendak kayak kita masing-masing. Strategi. Mat. Buat strategi ya. Dari kiri. Udah tidak sabar, saya udah tidak sabar. Saya ngincer yang pink, saya ngincer yang pink. Strateginya tembak semua yang enggak berseragam polis, oke? Oke. Baik. Siap. Ini dong, ini juga. Jangan. Dia kan pakai face polis. Gini. Sebelah kiri ini kan pintu persis nih kalau kalian lihat tadi nih. Saya bakal buka pintu buat kalian. Kalian masuk ke kanan, langsung lari dulu ke kanan, ya. Jangan siap. Ke kiri. Oke? Oke. Sip, langsung. Woi, astagfirullahalazim. Nah, ayo. Ya, kamu masuk, tenang aja. Let's go. Langsung. Angkat tangan. Mobil keren juga nih. Mobil oke juga nih. Ayo, Pras. Sini ayo. Lari dulu. Menyerah. Let's go. Masuk. Pelan-pelan. Masuk. Cek dulu. Mana dia? Sini. State police, we're now right now. Angkat hand. Lindungi Red Long. Let's go, Bridge. Cepat dia. State police, menyerah. Go, anak muda. Jalan, bantu. One suspect. Pintu kanan. Masuk. Gus. Saya jatuh. Anjir, sampai nembak saya di situ. Saya tembak. Maju. Go. Kamu maju, Pras. Kamu tameng. Maju. Kiri. Loh, kok aku jadi tameng? Kok aku jadi tameng? Pras, kamu duluan, Pras. Kamu tameng, kita takut. Ayo. Berani. Kiri. Kiri tuh. Oshi, let's go. Ayo, maju, Pras, maju. Gas. Maju. This is state police. Ini polisi. Ini polisi. Bang. First blood. Mat. Bersabar. Masih ada lagi. Maju. Nice. Prospek neutralize. Tuh, mantap. Let's go. Ayo. Suspek neutralize. Copy. Berapa lagi nih? Kita enggak tahu. Kayaknya masih ada 403 lagi nih. What? Maju. Banyak banget. Kamu tameng. Kok aku tameng sih? Maju. Kamu tameng. Kamu yang paling berani masalahnya tadi. Tameng, maju.
Pak, saya sholat dulu, Pak. Huh? Wah! Wah! Tolong! Yang gondrong. Kamu sakit di mana, Pras? Saya coba cek. Saya kasih promokin dulu ya. Biji saya, biji kamu. Saya coba cek ya, saya coba cek. You good, kawan? Biji kamu mah aman, ini cuma kebaret dikit ininya. Nara mana, Sir? Nara mana, Sir? Nara, Nara. Ya udah nanti saya kasih ke si Nara ya. Itu Nara saya melihat dia, Sir. Oh iya, dah, sini, sini. Dia ya? Nara, Nara, sini. Nih Nara nih, nih. Nah, barengan kamu nih. Itu dokter itu banyak orang dong. Kamu bilang tadi katanya si Nara, Nara itu cuma teman. Kamu bohongin aku. Sir, aku tidak dengar, aku tidak dengar. Kau sobatin aku. Kau sobatin aku. Kamu tadi bilang katanya mem Nara, Nara itu cuma teman kamu. Sar, aku mati aja deh, Sar. Aku mati aja, Sar. Aku mati aja, Sar. Sar, ini tangannya baju pink, tangan saya, Sar. Kamu udah gak keramas berapa hari? Aku mau. Saya dulu, Dok. Saya dulu, Dok. Baji, yang cowok, Baji. Ini nih, bukan saya, Baji. Menembak bau saya, men. Bukan saya, Baji. Dok, saya dulu, Dok! Ya, saya bantu dulu, buka dulu ya celananya. Jangan diliatin ke orang-orang. Ya, saya tutupin, saya tutupin, saya tutupin. Dok, kayaknya dia butuh amputasi deh, Dok. Hah? Jangan, Dok. Saya belum siap, Dok. Sana, tutupin sana. Dok, gimana ini? Saya enggak bisa buka VPN lagi, Dok. Bisa, masih bisa. Cuma kebaret doang itu, boleh, kebaret. Boleh. Kebaret doang. Emang udah ada listnya? Udah di... Ini ada tulisannya melihat biji korban, lucu banget. Itu masih ngelantung kok kayak lato-lato, aman. Ya, itu terpotong. Itu siapa itu? Ada cewek ngeliat-liat saya, cewek tatoan melihat biji saya. Itu cowok. Itu kenapa ada susunya? Dioperasi. Udah. Enggak apa-apa, masih bisa kok, kamu masih bisa besok, masih bisa lama. Eh, siapa yang ngomong itu? Siapa ngomong itu? Ini yang ini. Kurang ajar ya. Itu siapa? Kamu kurang ajar ya. Kamu kurang ajar sama saya ya. Saya tembak juga biji kamu ya. Saya tembak juga biji kamu tuh, biar kamu rasain juga. Baju doang, Slipknot, biji enggak ada. Banget ini lokal nih aja. Sorry. Woi. Jangan ngambek. Jangan ngambek. Ditinggal dong. Jangan ngambek. Ngambek terus. Polisi. Itu dia lari. Awas kata-kata ini buat orang-orang jahat ini hari ini. Kalian baris dulu deh. Kalian baris dulu baik-baik. Tatar dulu Pras, Tatar dulu Pras. Ini borgonya dibuka dulu. Sini Pras. Ini yang ngomong si Gondrong. Iya, menghadap saya. Menghadap saya. Kamu gondrong kamu ya. Aku. Sir, maaf. Kamu siapa namanya? Kimberly. Kamu siapa namanya? Kimberly. Kamu? Kimoy. Masa depan kamu. Gimana ini, Sir? Siapa nama kamu? Blair. Jelas. Nama aku kamu, susah. Kamu siapa? Saya Rex. Ya. Rex. Ya. Kamu? Siap, nama saya Joe Turner. Kamu yang bilang tadi biji saya gak ada. Oke, kalian itu ngapain sih? Berperilaku seberbahaya itu, ha? Jawab Jo. Siapa yang punya otak? Hah? Dia semua. Semuanya. Maksud saya? Kecuali yang paling kanan. Diam semuanya! Siap. Siapa yang punya ide, maksud saya? Dalang. Jo. Hah? Galang itu mana? Steve. Yang paling kanan. Ngapain kamu? Bisa melakukan hal-hal seperti itu? Enggak, bukan saya. Saya disuruh Jo, Sir. Enggak ada orang kita taunya lu. Iya, kita disuruhnya lu. Iya. Allah. Saya mau tanya dulu di sini. Siapa yang bisa nyanyi? Ayo.
Ah, ini yang pink. Kamu bisa nyanyi enggak? Bisa. Coba satu bait lagu, enggak usah panjang-panjang. Ih, jangan ketawa kamu. Saya suruh kamu nyanyi bukan ketawa. Hari nyatanya yang tak terjawab mampu menjatuhkanku yang dikira tegar. Yang dulu kita ukir bersama seolah aku tak pernah cari bagian besar dalam hari-harimu. Seolah janji dan kata. Boya pakai baju yang benar toh. Jangan gitu. Kasih duit, teman kamu duit, yang pres. Ini. Wah, kalau kasih duit sih panjang lagi ceritanya. Kamu bohong. Kamu sudah bayarin kos. Yang tertutup-tertutup, tapi coba lihat history scrollan kamu. Emang kenapa? Pasti sukanya yang terbuka-terbuka. Enggak ada. Coba deh lihat explore-explore Instagram saya. Semuanya paling penyanyi dangdut doang satu. Kan siapa yang ketawa? Eh, kamu yang pakai hoodie. Yang pakai helm, yang pakai helm. Kamu dari tadi. Kamu apa kepandaian kamu? Saya mau tanya kamu. Apa kepandaian kamu? Kepandaian saya nyanyi. Anjay. Keren. Diam kamu. Pede dia. Ngomong aja jelek suara kamu. Wih. Coba sekali. Dengar saya nyanyi. Boleh, coba. Tapi jangan ketawa ya. Pakai metronom ya. Mungkinkah? Diam kamu. Diam dulu kamu. Biji saya nyeri. Kan tadi saya suruh nyanyi. Coba sekarang kamu. Tiba-tiba. Woi. Topeng saya sakit. Nih, yang pakai baju Slipknot. Iya, sir. Coba lepas dulu topeng kamu itu. Udah, ini bukan saya. Udah. Kepandaian kamu apa? Saya, sir. Aduh. Apa ya? Saya nyanyi juga deh, sir. Ah! Coba deh, boleh. Lagu Slipknot ya, sir. Lagu Slipknot ya, sir ya. Boleh. Oke. Bila ingin melihat ikan. Sejak kapan Slipknot menyanyikan lagu itu? Kemarin jadinya cover. Itu Slipknot ada hijrah. Udah hijrah jadi dengerin aja. Oh, emang dia cover lagu itu ya? Iya, cover apa? Baru. Begadang 2 juga di cover sama Slipknot. Udah, lagi coba. Coba joget tadi. Slipknot keren banget. Slipknot doang, not yang badan. Kamu apa? Skill kamu apa di dunia ini? Saya nyanyi tapi genre baby metal. Baby metal. Betul, baby metal. Saya suka banget. Coba kamu besok aja nyanyinya. Siap-siap. Terakhir, kamu siapa namanya? Kimberly. Kamu bisa ngapain? Kalau itu, kamu bisa apa? Coba kamu nyanyi. Aduh, nggak bisa. Sebaik aja. Terakhir nih, memori saya udah mau habis nih. Balonku ada 5. Ah, itu mah anak gue. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Oh, ini yang bikin biji saya sembuh. Bukan lo orangnya. Keren kamu ini. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Keren. Keren, bisa bikin bijinya sembuh. Sekarang saya mau bilang sama kalian semua. Kita hidup di dunia ini janganlah pernah berbuat jahat. Asik. Asik. Ya? Saya tidak pantun. Sorry. Cukup ya. Sekali ini saya peringatkan nama kalian semua. Jika seandainya kalian melakukan itu lagi, seru sih. Tapi saya tidak mau ada begitu lagi. Karena saya ini hari pertama saya jadi polisi. Dan saya bangga dengan diri saya sendiri. Joget dulu gak sih, Tata? Boleh dong. Joget yang lain, Tata. Joget apa tadi? Nah, saya juga bisa. Ya. Saya juga bisa, lihat. Kita semua Tiffany masih lihat. Lihat. Tiffany, semuanya. Hey. Hey. Hoba. Saya senang sekali hari ini, tapi saya tidak bisa berhenti. Tolong bilang stop. Stop.
terima kasih. Prasli itu Prasli itu Prasli itu Pras. Siapa? Siapa? Bahaya itu Pras. Macam kucing saja ditengok-tengok ini. Tidak. Ada yang mau kenalan tadi. Itu abang satu ini lucu sekali. Saya pulang dulu ya. Tadi Napi Abadi itu tadi si Bang. Itu Napi Abadi. Seumur hidup itu. Iya, Pace Mamat. Itu saya takut sekali tadi itu, terlalu besar. Oke. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu hari ini terlalu malam. Dan buat dadah. Terima kasih Pak Pras. Nara, kamu jadi mau pulang sama aku? Ambil dulu dong, ambil dulu. Dadah semuanya, sampai bertemu. Itu dia teman-teman, telah berakhir sudah GT hari ini. Senang sekali saya, dan saya akan pamit dulu karena sudah berjam-jam saya main. Dan buat semuanya, terima kasih atas support kalian. Dimanapun saya berada, itu yang paling penting. Tidak mengkotak-kotakan sebuah konten saya ataupun karya saya. Semoga akan lebih baik lagi ke depannya. Apapun itu, hidup terus berjalan. Dan juga karya terus ada. Tumang timing, tumang timing.